Selamat datang kembali di Noise Game, dan kali ini kita bermain Genshin Impact lagi. Dan sini kita akan membahas Illumis Screen yang kedua ya. Jadi yang pertama kita udah pernah bahas itu gimana caranya, dan yang kedua ini kita harus menggunakan pola Mora ya. Jadi sini selesaikan Illumis Screen Mora ini ya. Jadi dan ini termasuk cukup susah ya. Oke, ini adalah pola awal saya seperti ini. Lalu kita buat ini dulu ya. Jadi kiri kanan itu harus disamain dulu. Oke, di sini saya di bui kanan dulu. Nah, kanan itu seperti ini ya. Kanan itu seperti ini. Lalu kita ke sebelah kiri. Oke. Ini disamain sama yang kanan. Sempolanya disamakan. Nah, seperti itu. Lalu kita acak-acak yang tengah nih. Kita acak-acak sampai ketemu bentuk moranya ya. Ini nggak apa-apa, ini pinggirnya berubah, ini nggak apa-apa. Jadi putar aja. Nah, ini kita ketemu mora. Tapi nggak apa-apa, kita putar lagi. Oke, di sini putar lagi. Dan ya, ini adalah gambar yang tadi ya. Jadi kita putar ke dalam bentuk tengahnya ini mora. Dan lalu putar ini sekali. Nah, otomatis ini akan menjadi sebuah itu ya, bentuk mora ini. Dan ini juga mekanismenya lumayan rumit ya. Saya juga nggak tahu ini ngejelasinnya gimana. Pokoknya tadi kanan kiri ini samain dulu, lalu acak-acak yang tengah sampai ketemu gambar mora itu ya. Pokoknya seperti itu sih. Oke, di sini kita laporan lagi, dan oh, ini kita harus mengamati ya. Sini kita amati. Oh, dan kita akan dapatkan quest untuk harta lagi. Dan bisa dicek video selanjutnya mungkin.